Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau Shopee haul. Yap, benar, kalau dibaca di judul, aku mau Shopee haul daster jumbo. Nah, aku beli dua daster di Shopee dengan dua ukuran yang berbeda, dari toko yang berbeda, dan harganya juga berbeda. Tapi sebelum ke videonya, aku minta like dan subscribe di channel aku supaya lebih berkembang. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke videonya. Untuk yang pertama, aku beli daster yang ini. Ini namanya daster kimono polos. Nah, ini tuh bintang 4,9 di Shopee. Jadi hampir sempurna, hampir bintang 5. Dan domisili tokonya dari Tasikmalaya. Banyak banget pembelinya, hampir 10 ribu yang beli. Dan banyak banget ulasan yang bagus-bagus di sana. Dan masuk toko terlaris juga loh ini. Ini aku beli warna terakota. Selain warna terakota ini bikin cerah di kulit, aku juga suka warna terakota ini. Buat kalian yang pengen warna lain, tenang, banyak banget warna lain di sana di toko ini. Selain dari warna terakota ini, pokoknya banyak banget dan gemoy-gemoy warnanya. Nah, jadi daster ini tuh punya lengan yang pendek, guys, tapi kayak payung gitu loh. Jadi bikin lengan kalian yang gede itu ketutup. Terus ini punya ukuran yang lumayan gede ya, 120. Tapi kalau di aku 120 kayak ngepas gitu. Soalnya LD aku tuh ngepasnya 115 dan 120 itu kayak masih muat longgar tapi nggak longgar-longgar banget. Kalau dipakein di daster itu kayak kurang leluasa gitu. Cuman it's okay, ini masih muat di aku dan aku suka. Untuk membuktikan ini bener 120, kita ukur. Kita copot dulu ya dari hangernya. Ini nggak 120 deh guys. Ini kurang dari 120. Kalau 120 lebarnya itu kan 60. Jadi dikali 2 jadi 120. Nah, ini lebarnya tuh 55. Jadi kalau dikali 2 berapa? 110. Jadi ini tidak sesuai ya yang di deskripsi toko itu, tapi di deskripsi itu emang ada dikasih tahu gitu, kurang lebih toleransi 2-3 cm-an. Ini kerahnya V, terus di sini ada kancing. Kancing yang hidup jadi bisa dibuka tutup. Ini busui friendly ya guys. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini. Dan bisa dicantelin lagi. Ini btw kancingnya kayak kayu-kayu gitu, tapi ini plastik. Dan untuk panjang dari daster kimono ini tuh 130. Oke, kita ukur lagi. Nah, di deskripsi panjang badan dari si daster kimono itu 130, tapi pas aku ukur 128. Jadi kurang 2 cm lah ya. Dia punya bahan yang halus banget menurut aku, lumayan halus banget dan nyaman juga dipakainya, adem. Ini bahannya dari rayon. Selain lembut, dia juga nggak kaku, jadi flowy gitu. Enak banget dipakainya dan kayak kalau pakai kimono ini tuh kayak slim look gitu loh, kayak kelihatan lebih kurus dikit. Nah, dia juga punya tali di bagian kiri sama kanan yang bisa dilepas pasang. Jadi kalau misalkan untuk kalian yang agak kurus-kurus gitu, ini menurut aku cocok banget ya, nggak akan kelihatan, nggak cocok gitu di kalian yang punya badan yang lebih kurus, karena bisa di-adjust gitu pakai tali, jadi bisa di ngepres gitu ke badan. Pokoknya daster ini aku suka banget, jadi kelihatannya tuh mewah kalau pakai daster ini. Dan yang paling aku suka dari daster ini tuh dia punya tangan yang rumbai gini. Jadi bener-bener free size gitu loh, lingkar ketiaknya. Pokoknya enakin banget dan nyaman. Dan ini harganya cuma 58.000 aja. Dengan 58.000 kalau udah dapetin daster polos yang super elegan, bagus. Kalian harus punya, harus. Meskipun daster ini murah, dia nggak nerawang. Dia nggak nerawang sama sekali. Menurut aku, cuttingan dari daster kimono polos ini tuh kurang mayung gitu loh di bagian roknya. Jadi kalau dipakai tuh nyaman tapi nggak leluasa gitu karena kurang lebar gitu roknya. Nah, ini untuk daster yang kedua guys, namanya Yola Home Dress. Dia punya red 4,9 di Shopee, hampir sempurna, hampir bintang 5 dan terjual almost 600 pieces. Dia domisilinya dari Bandung. Dia punya bahan yang bikin aku jatuh cinta banget, dia super lembut. Bahannya tuh katun rayon viskos, dimana dia tuh sangat banget amat nyaman. Tuh gimana pelapalannya. Dia punya ukuran yang super jumbo menurut aku ya, karena dia LD-nya 148. Oke, kita buktikan pakai ukuran aku. Bolak.
bola. Nah, ini lebarnya 76 cm dikali 2, berapa coba? Aku dodol banget ya, on banget ya. Om dress ini tuh 148 cm. Tapi pas aku ukur, dia lebarnya 176, dimana kalau dikali 2 tuh 152. Wah, gak tahu aku yang salah ini ngukurnya ya. Pokoknya ini super jumbo banget. Kok beda-beda ya? Nah, untuk panjang badannya di deskripsi itu 120 ya, tapi pas aku hitung 125 cm, guys. Terus dia punya lebar lengan 25 cm dan panjang lengan 25 cm. Kalian udah denger dari sentimeter-sentimeter dari tadi tuh, ini udah kebayangkan gede banget gitu. Nyaman banget, bikin leluasa kalau kalian tuh pakai home dress ya wala ini. Terus dia punya detail seperti ini, kerahnya ya, bulat seperti ini. Terus dia punya kancing hidup sampai dada. Terus dia punya detail lengannya tuh rampel kayak gini di bagian lengan dan di bagian bawah Yola home dress ini. Jadi kebayangkan lucu banget kalau kalian pakai daster ini. Terus panjang dari si Yola home dress ini tuh semata kaki. Jadi kalau misalnya kalian pengen keluar, ada yang rusuh-rusuh gitu ya, rariweh gitu kan. Kalau belanja ke pasar, ataupun ada tetangga, ataupun ada saudara yang ke rumah, kalian gak kerudungan, jadi langsung pakai sweater, langsung pakai kerudung aja kayak gitu. Karena ini panjangnya semata kaki. Dan tentunya, karena ada kancing ini yang hidup, bisa dibuka tutup, ini busui friendly lagi. Jadi buat kalian yang lagi menyusui, jangan khawatir. Ini bisa dibuka kayak gini. Yola home dress ini harganya 68 ribuan aja. Kalian udah dapetin daster yang super mewah seperti ini. Pokoknya bahannya nggak ngecewain sama sekali. Jahitannya rapi, cuttingannya bagus, aku suka banget. Nah, kalau dibanding-bandingin sama daster yang pertama, yang kimono tadi, aku suka dua-duanya. Tapi aku lebih suka yang ini karena emang ya lebar banget gitu kan, jadi bikin leluasa aja. Tapi dua-duanya aku suka dan rekomendasiin ke kalian, apalagi yang punya bebe yang di bawah aku gitu ya. Kalau aku kan kurang leluasa kalau pakai kimono yang LD 120 ini, tapi untuk kalian yang bebenya di bawah aku ini, aku rekomendasiin, kalian bakalan suka. Dan si Yola home dress ini tuh ada 4 pilihan motif yang lucu-lucu. Tentunya aku pilih yang pink ini karena emang suka banget itu, kalem banget warnanya. Pokoknya aku gak boleh punya satu. Nah, si Yola home dress ini di toko yang ini tuh gak selalu ada gitu guys, jadi rebutan gitu, jadi restock-restock. Oh, kalian harus pentengin untuk dapetin daster cantik kayak gini. Nah, gimana guys? Kalian pilih yang mana nih dari dua daster yang aku review kali ini? Kalau aku kan milih Yola home dress, kalian yang mana? Tapi dua-duanya bagus kok. Untuk kalian yang pengen samaan punya daster kayak aku, kalian boleh klik link di deskripsi box aku, nanti akan diarahkan langsung ke produknya. Oke guys, jadi gitu aja reviewan aku kali ini, Shopee Haul Duster Jumbo. Semoga bisa jadi referensi kalian yang lagi cari duster super jumbo. Ah, monyong. Bukan jatuh. See you in next video. Bye guys.